Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mendorong OJK di Jawa Tengah untuk terus meningkatkan edukasi literasi keuangan sebab masih banyak masyarakat yang terjerat bahkan terjebak dalam berbagai kasus keuangan ilegal. Hal itu disampaikannya saat menghadiri wayang edukasi peringatan hari ulang tahun ke-12 OJK di kantor OJK Regional Jawa Tengah pada Jumat malam 24 November 2023. Nah, pinjol ilegal ini jadi PR kami dari Pemprov Jateng bersama Bapak sekalian, mungkin kolaborasi ke depan mudah-mudahan kita bisa benar-benar masyarakat Jawa Tengah itu melek masalah jasa-jasa dari lembaga keuangan. Dan kami mohon bantuan dari teman-teman lembaga jasa keuangan ini juga untuk jemput bola kepada UMKM kita supaya mereka bisa mendapat jasa permodalan bukan dari pinjol.